Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore hari ini ya, di hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 ya. Di depan saya nampak bus ALS Nopi 351 dengan cincu Bang Safri ini lagi melakukan pengelasan ya teman-temannya. Di belakang terminal ya. Masih satu area parkir ya ini teman-teman ya. Dan bus ALS Nopi 351 ini akan berangkat besok ya teman-teman ya, di hari Rabu tanggal 27 Juli. Nah, jadi untuk keberangkatan ALS Nopi 351 ini hari Rabu ya, tepatnya pukul 11 siang dari terminal Arjosari Kota Malang ini. Cuaca siang hari ini sangat terik ya, tapi kalau dingin, tapi kalau malam dingin sekali ya. Ini 351 pelakor lintas, dan ini belum dicuci ya teman-teman ya, kemungkinan sore nanti akan dicuci atau besok pagi biasanya. Tumben. Oke, ini di belakang sini juga belum ada kedatangan ya. Kayaknya kalau nggak salah 343 ini, di belakangnya 351. Tapi sampai pukul 15 ini belum datang, kemungkinan nanti maghrib ya, karena biasanya menurunkan penumpang ya, harus keluar tol ya. Oke. Oke, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini atau menjelang sore pukul 3 sore ini ya. Saya akhiri dulu untuk video dari saya. Tetap pantau terus channel saya ya teman-teman ya, untuk update keberangkatan dari ALS Kantor Perwakilan Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semua saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.